Kalau lu mau dapetin otot punggung, sayap, dan tangan yang keren, jangan lupa latihan. Tenang bro, gue sadar kok kalau pull up itu nggak gampang. Makanya gue bakal ngajarin cara melakukan pull up pertama lu. Misalnya kalian bakal langsung coba pull up dan belum pernah latihan. Ada 3 tahap yang harus lu kuasain sebelum bisa pull up. Pertama, inverted row. Ini gerakannya mirip kayak pull up tapi lebih gampang karena kakinya masih menyentuh lantai. Lakukan gerakan ini sampai lu kuat untuk 3 set, 12 repetisi. Dalam level 2, badannya paralel dengan tanah. Semakin badan mendekati tanah, semakin susah. Sama seperti sebelumnya, coba sampai lu bisa 3 set, 12 repetisi. Lu bisa latih di rumah juga kok. Lu perlu 2 kursi, 2 pemberat untuk ditaruh di atas kursi, dan tongkat atau sapu yang kuat. Ingat, cari tongkat yang kuat. Kalau patah, jangan salahin gua. Pastiin gerakan lu pelan dan terkontrol, biar lu gak kepleset. Dalam level 3, lakukan negative pull-up. Pegang barnya, terus lu boleh lompat ke atas atau pakai kursi biar bisa mulai dari posisi paling atas. Lalu, turun sepelan mungkin. Terus lakukan ini sampai lu capek, mungkin 5-8 repetisi. Lalu istirahat. I hope this video helped you. Stay strong, guys. And if you like it, tolong disebarin ya videonya and click like and subscribe. Stay strong.